Muhammadiyah Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Hamdan kasiran tayiban Mubarakan fihi Kama yuhib Rabbuna wa irdah Asyadu la ilaha illallah La syarika lah Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Qala Allah Ta'ala Fi kitabil karim Abda al sami'il al alim Nasyaitanir al al rajim Alhamdulillah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bapak-bapak dan ibu-ibu ikhwan maupun akhwat para pendengar dan pemirsa radio Tarbiyah Sunnah di manapun antum berada. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas lanjutan kembali tafsir soal Baqarah yang sudah menginjak kepada ayat yang ke-121 Allah Ta'ala berfirman, Allah Syaitan Rajim Alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqa Ulai wa may yakfur Artinya orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab di mana mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya ya di mana mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya maka mereka itulah kaca orang yang beriman yang mengimani kitab tersebut, dan barang siapa yang kufur terhadap kitab tadi, maka merekalah sungguhnya orang-orang yang merugi. Arti orang-orang yang telah Kami berikan kitab, maka di sini kitab di sini mencakup, baik itu Taurat, itu kepada... yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, Injil kepada kaumnya Nabi Isa dan juga Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang mana mereka itu ya sunnah Lawatih, yang mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya dan makna dari membaca kitab dengan sebenarnya maknanya Ya harus mencakup tiga perkara. Baik apa membacanya dengan lafadz yang benar. Ya, dengan eropnya ya. Dengan cara membacanya dengan bacaan yang benar. Kalau bahasa kita aiu nya benar begitu. Ya, kedudukan satu kata dengan kata yang lain ya, posisinya itu tepat. Itu artinya membaca secara lafat Yang kedua adalah atilawa al ma'nawiyah. membaca secara makna. Artinya mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentang kitab di sini tentulah rujukannya adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim datang dalam bahasa Arab. Sebagaimana Allah menyebutkan Bilisan arabin mubin. Quran itu Allah turunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, dan makna ini tentu dalam bahasa Arab apa yang ditunjukkan oleh lafat lafaz tersebut. Sehingga dengan demikian kita dapat mengetahui makna ucapan Allah Azza wa Jal. Jadi kalau tadi membaca secara lafat artinya cara membaca i'robnya, a i u-nya benar, menempatkan posisi kata ya di dalam posisi kata dalam kalimat juga tepat ya tidak diubah-ubah begitu ini membacanya lapat membaca dengan lapatnya berarti benar yang kedua lapat membaca secara makna artinya apa yang menjadi tuntutan dari lapat tersebut itu juga difahami yang ketiga adalah tilawatil hukmi membaca hukum dalam bentuk apa? Imtisalul awamir Wajtina bunawahi Wastazdikul akhbar Membaca secara hukum artinya apa? Dianggap seorang itu membaca kitab secara uh, hukum-hukumnya Artinya Dia menjalankan perintah-perintahnya Menjauhi larangan-larangannya Dan membenarkan semua pengabaran-pengabaran yang ada di dalamnya Maka Ini dianggap orang ini sudah benar membacanya. Artinya itu diwujudkan apa yang dia pahami dalam pelaksanaan di lapangan berupa perintah yang dikerjakan atau larang yang ditinggalkan atau membenarkan semua berita-berita yang datang dalam kitab tadi. Inilah tiga cakupan yang ada dikatakan seseorang itu membaca kitab dengan sebenar-benarnya maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hakikatnya telah mengimani kitab tersebut. Ya, membacanya dengan bacaan lafaz redaksinya tepat. Memahaminya sesuai dengan apa yang Allah inginkan juga benar. Kemudian dilaksanakan apa yang menjadi tuntutan atau kandungan ya, yang sudah dia pahami dari lafaz yang dia baca tadi. Inilah hakikatnya orang-orang yang mengimaninya. Wa may yakfur biji, ulai Namun barang siapa yang mengkufurinya ya, yang mengkufurinya artinya tentu tidak melaksanakan ya bacaan terhadap kitab tadi baik tidak membacanya dengan benar memahami dengan dengan pemahaman yang menyimpang ya dan tidak mengikuti tuntutan perintah sehingga dikerjakan atau larangan sehingga ditinggalkan dan mendosakan berita-berita yang ada dalamnya maka perilaku seperti ini adalah faulaikumul khasirun hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang yang merugi orang yang merugi ya merugi di dunia dan tentu juga merugi di akhirat dari lafaz ayat ini kita dapat ambil beberapa faidah. Yang pertama, minnatullahi azza wajalla 'ala man ata'allahu ta'ala kitaba fataraqa tilawatihi. Menunjukkan akan besarnya karunia Allah, pemberian Allah azza kepada orang-orang yang telah Allah berikan kepadanya kitab yang dia membaca kitab tersebut dengan sebenar-benar bacaan. Lafaznya, maknanya maupun hukumnya. Yang kedua, annahu laisa mujarradu fadilatan lil insan, bal al Bahwasanya sekedar Allah memberikan kitab kepada seseorang atau suatu kaum Tidaklah semata-mata itu menjadi keutamaan buat mereka. Namun, yang menjadi keutamaan tatkala apa mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benar bacaan, baik secara lafatnya, maknanya, maupun hukumnya yang sudah kita jelaskan tadi tiga perkara tadi. Baru kemudian, ya, keutamaan kitab yang diberikan kepada mereka baru berbuah. Ya, misalnya kita mendapatkan, Wan Muhammad mendapatkan Al-Quran. Sekedar umat ini mendapatkan Al-Qur'an itu tidak menjadi keutamaan buat ini, buat mereka. Kecuali bagi mereka yang apa? yang membaca Al-Qur'an tersebut secara lafaznya, maknanya dan pelaksanaan hukumnya berupa perintah yang dikerjakan atau larangan ditinggalkan. Baru kemudian mereka mendapatkan keutamaan dari pemberian kitab itu kepada mereka. Faedah lain dari ayat tadi Anna imani alamatun. Anna imani alamatan. Wa amal. Sesungguhnya, iman itu memiliki tanda. Tandanya berupa apa? Ya amal. Ya. berbuah dalam bentuk amal nyata. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang telah kami berikan kitab dan mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benar bacaan, nama ini adalah mengamalkannya. Ulaika yu'minun nabi. Nah, mereka itulah orang-orang yang mengimani kitab tersebut. Artinya disebut beriman tatkala berbuah nyata menjadi amal. Tatkala tatkala berbuah nyata, berbuah nyata menjadi amal. Inilah dikatakan dia telah betul-betul membaca kitab yang datang kepada dirinya. Beda lain dari ayat itu adalah man khalafa Barang siapa yang menyelisihi satu saja dari alquran maka ini menjadi dalil menunjukkan akan kurangnya imannya tersebut. Karena Allah menyebutkan orang-orang beriman adalah orang yang betul-betul membaca membaca kitab itu dengan sesungguhnya. Artinya ketika dia menyelisihi ya Al-Quran baik berupa bacaannya, berupa penyimpangan tafsirnya, berupa meninggalkan tuntutan dari apa yang dia baca tadi, berupa perintah dikerjakan atau lalu ditinggalkan, maka itu juga menunjukkan kadar kurangnya imannya. Semakin dia menjauh dari tuntutan, ya, kitab yang telah dia baca dan dia, dia maknanya jadi maka semakin jauh pula penyimpangannya dari iman yang dia miliki. Faedah berikutnya dari ayat tadi. Qur'an tamatan. Menunjukkan kepada kita bahwa membaca Al-Quran itu berarti ada dua, dua bentuk. Ada membacanya dengan benar, ada membacanya yang kurang. Tidak sempurna. Jadi ada yang sempurna membacanya, ada yang tidak sempurna. Ya, dan membaca yang sempurna yang sudah kita jelaskan tadi adalah apa? Ketika dia membaca lafatnya dengan benar, mengamalkan apa? memahami dengan benar tafsiran kandungan maknanya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutan dari apa yang dia baca tadi serta membenarkan kabar-kabar yang ada di dalamnya. Ya ya seluruh maka barang siapa yang berpaling menyombongkan diri menyimpang menentang ya dari apa yang menjadi hakikat dari kitab tersebut maka ini hakikatnya dia tidak membaca kitab tersebut dengan sebenar-benar bacaan dari sini pula lah menunjukkan bahwasanya orang yang kafir terhadap Al-Qur'an Seberapa besar pun dia mendapatkan bagian dunia, maka hakikatnya dia orang yang merugi. Karena Allah berfirman, "Wa may yakfur maka barang siapa yang berpaling dari alkitab tersebut, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Walaupun dia telah mendapatkan bagian dunia berupa harta ya, berupa anak keturunan, berupa ya kendaraan yang mewah ya istana yang megah maka ini semua akan hilang lenyap ya dari dirinya dan tidak memberikan manfaat sedikit pun tatkala apa tatkala dia mengkufuri kitab tersebut waskur kisah karun, tidakkah ya Anda bisa membaca kisah tentang Qarun yang memiliki harta yang sangat banyak tapi ternyata itu tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar 15. Qul innal yaumal qiyamah ala wal Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugi, ya, yang merugikan dirinya dan harta dan keluarganya pada hari kiamat. Dan Ya ingatlah bahwa itulah sejatinya kerugian yang nyata. Yaitu apa? Ketika dirinya, keluarganya, hartanya di hari kiamat tidak memberikan manfaat sedikit pun buat dirinya. Tentu karena apa? Karena jauhnya dia dari iman dan mengamalkan iman yang iman yang yang dituntut. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan orang-orang beriman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah orang-orang beriman janganlah harta-harta kalian jangan pula anak-anak kalian memalingkan kalian melengahkan kalian melalaikan kalian dari an dari mengingat Allah lihat Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang beriman bahwa harta dan anaknya itu ya dapat mengurangi keimanannya dari Allah Subhanahu wa taala. apa? Mereka menjadikan harta dan anaknya jadi sebab dia berpaling dari menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bila orang beriman Betul-betul kemudian menjadikan harta dan anaknya menjadi sebab dia berpaling dari minat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah pada lafaz berikutnya? Masih dia surah Al Munafiqun ayat yang ke-9 tadi, "Wa fa lika fa Maka barang siapa yang melakukan perbuatan demikian, merekalah ya sejatinya orang-orang yang merugi. Allah sebutkan ini juga berlaku bagi orang-orang yang beriman. Allah ingatkan orang beriman jangan harta dan anak membuat jauh lalai dari pengingat Allah maka barangsiapa yang melakukan itu walaupun mereka beriman ya mereka tetap akan merugi ya tetap akan meru merugi Allah subhanahu wa taala betul memang telah ya mencela semua dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir karena kekafiran mereka dunia tidak bermanfaat tapi tahukah kita Orang beriman pun, orang mukmin pun, tatkala dunia menjauhkannya dari Allah pun juga tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada dirinya di hari kiamat. Faidah terakhir dari ayat ini adalah apa? Ulu martabatin Ya, menunjukkan tingginya kedudukan orang-orang yang telah membaca kitab itu dengan sebenar-benar bacaan. Baik membaca lafadznya. Dengan benar, baik memahami kandungan maknanya dengan tepat, baik menjalankan apa yang menjadi tuntutan dari apa yang dia baca tadi, berupa perintah dia kerjakan, larangan yang di, larangan dia tinggalkan, dan kabar-kabar yang ada di dalamnya dia benarkan, maka ini menunjukkan tingginya kedudukan mereka karena Allah mengatakan, Nabi. "Mereka itulah hakikatnya orang-orang yang mengimani isi kandungan kitab." Ya, ini menjadi menjadi jelas buat kita bahwa disebut dengan membaca kitab di tentunya adalah Quran. Disebut dengan membaca Quran dengan benar itu bukan hanya kita berhenti kita tahu hukum-hukum bacaannya saja. Ya. Tapi ini satu dari tiga bagian dari membaca Al-Quran dengan benar. Betul, hukum-hukum tajwid amal Quran itu bagian dari kita harus pelajari. Ya, jangan sampai kita salah baca. Salah baca bisa salah tafsir. Panjang pendek bacaan bisa mempengaruhi tafsir. Ya, maka pelajari cara membaca yang benar. Kedua, baca berikutnya adalah membaca kandungan makna sesuai dengan apa yang Allah inginkan yang kita kenal dengan nama apa? Tafsir. Menunjukkan orang-orang hanya berhenti pada membaca dan membaguskan bacaan, tapi tidak menginjak kepada memahami kandungan maknanya, maka belum dikatakan dia membaca kitab. Yang ketiga adalah dia dikatakan dia membaca kitab bila dia jalankan, amalkan apa yang telah dia baca dan dia pahami tadi dalam apa? Dalam tiga perkara. Bila datang perintah dia kerjakan. Bila datang larangan dia tinggalkan. Dan semua kabar-kabar yang ada di dalam apa yang dia baca dari kitab tersebut. Dalam Al-Quran. Itu dia benarkan semua. Ya. Apa yang kemudian dia tidak pahami, dia salahkan otaknya. Bukan Alkitab yang dia bacanya, bukan Al-Quran yang dia bacanya. Kenapa? Karena kelemahan dan kebatasan yang dia sadari dia miliki, tidak mungkin itu bisa e, keterbatasan dia miliki menjangkau hakikat kebenaran yang ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala Nah, oleh karena itu, mulailah kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, yuk mari kita pelajari dan baguskan bacaan kita. Pelajari hukum tajwidnya, makhrajnya, sifat-sifat hurufnya, dan seterusnya. Ya, setelah itu kemudian kita pelajari tafsir kandungan makna yang telah kita baca tadi. Yang ketiga ya kita amalkan. Yang ketiga kita amalkan kan sesungguhnya. Tatkala kita menjauh dari melaksanakan membaca kitab dengan sebenar-benarnya lalu kemudian teralihkan kita dengan dunia maka Allah menyebutkan itu hakikatnya meru merugi dunia yang kita miliki berupa harta berupa keturunan berupa jabatan dan yang lainnya dari perhiasan dunia maka itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kita bahkan itu dapat menambah beban hukuman kita di akhir kiamat bila kita tidak pandai menggunakan dan memanfaatkan itu semua untuk jalan Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal yuqarribu ila hubbik. Allahumma ya Allah, ya kepada Engkau sajalah kami memohon kecintaanmu ya Allah dan memohon agar mencintai orang-orang mencintaimu dan mencintai semua amalan yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah, amin, Allah amin. Demikian yang bisa kita kaji pada hari ini. Ya, kita cukupkan satu ayat, dan memang sangat sedikit. Ya, tapi kita, untuk ayat berikutnya, tentu kita akan e, bahas pada e, waktu yang akan datang, karena setiap ayat itu memang berbeda-beda. Ya, panjang pendeknya, pahit yang ada di dalamnya, dan e, sebagaimana kebiasaan kita kita lihat seberapa besar kandungan berapa banyaknya kandungan faidahnya dan bila mengharuskan kita untuk melanjutkan pada waktu yang akan datang ya akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang untuk hari ini kita cukupkan ya kajian kita dan bila ada tanya jawab kita buka sesi tanya jawab enggak Kang Baik, syukuran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah para pendengar dan pemirsa yang menyimak kajian Islam ilmiah pembahasan tafsir surat Al-Baqarah pada pembahasan ayat ke-121 di sore hari ini. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz. Kami berikan kesempatan yang akan bertanya langsung di line telepon di nomor 02286862637, sekali lagi di nomor 02286862637, ataupun bisa melalui pesan singkat kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 08112271476. Sekali lagi, kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik pertanyaan pertama ustadz tidak menyebutkan namanya dan dari mana. Beliau bertanya, ustadz lebih utama mana? Membaca Al-Quran dari awal sampai khatam atau menghafal sesuai kemampuan ustadz? Silahkan. Iya. Yeah. Kalau... Jadi begini, kalau kita bicara tentang menghafal Al-Quran ada keutamaan membaca dari awal sampai menghatamkan juga ada keutamaan, ya. Dan kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan keduanya, karena kita tentu tidak e, apa ya, e, tidak ada, tidak ditarget ya, Dia ditarget sesuai kemampuan, ya. Oleh karenanya. Uh, ini hanya persoalan kita mem membagi waktu ya, membagi waktu. Bagi waktu kapan kita membaca, bagi waktu kapan kita menghafal. Ya. Karena menghafal Quran juga memiliki keutamaan yang besar. Misalnya uh, dia uh, menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, misalnya kan. Nabi bersabda, "Man hafiz asyra dan min awali Kahfi minat dajjal." Hadis Muslim. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka apa? Maka dia akan dijaga dari dajjal. ini kan dihafal. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang lain bahwasanya itu dihafal dan di zaman Nabi SAW kita tahu bahwa Al-Qur'an ini belum tercetak ya. Ya, bahkan belum banyak dituliskan dan disebarluaskan. Itu menempel di hafal-hafalan para sahabat di pikiran dan di dalam hati mereka menunjukkan kepada kita bahwa ya menghafal Quran ini merupakan apa? merupakan asal Allah Subhanahu Wa Taala yang menurun kepada umat sehingga menghafal Quran pun tidak boleh kita eh, remehkan ya gitu di samping membaca juga besar keutamaannya karena Nabi saw qara'a aharfan min kitabillah falaul hasana wal tu bi asyam salihah la aqulu lakum alif lam min harfun lakin alifun harfun wa lamun harfun wa harfun Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan ini berlipat hingga sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini hadis saya at-tirmidhi dan juga Abu Dawud. Ini menunjukkan kepada kita, tiga huruf yang dibaca pada alif lami mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan bila uh, huruf-huruf akun itu kita baca sampai berlembar-lembar begitu kan, maka ini tentu memiliki kepala yang sangat besar. Oleh karenanya, mana yang lebih utama dari kita membaca dan menghafal, ya tentu bila kita bisa gabungin keduanya itu lebih baik. Namun, namun... Kita tahu bahwasanya tidak sebag, tidak semua orang tuh memiliki kekuatan menghafal yang yang kuat ya, yang bagus ya. Dia kadang menghafal surat baru lupa surat yang lama. Mungkin karena memang keterbatasan daya hafalnya. Ya, dia memaksakan untuk menambah, jangankan menambah e, 5 juz, 6 juz, mempertahankan satu juz saja sulit baginya karena memang keterbatasan dia adalah menghafal. Sementara membaca bisa lebih lebih maksimal. Maka tentu bagi orang ini menghatamkan Al-Quran tentu lebih lebih baik. Karena apa? Karena seseorang itu harus memilih strategi yang paling tepat untuk dirinya dalam mengumpulkan pahala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini sebuah kesulitan Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Maka carilah jalan mana yang paling mudah, selama kita tidak mempermainkan dan merendahkan nilai-nilai syariat untuk kita bisa dapat mengumpulkan pahala sebanyak banyaknya, maka berstrategilah kita untuk mengumpulkan pahala dengan kemampuan mana yang paling menonjol yang bisa kita kita bisa eh, kedepankan menjadi eh, bekal bekal kita ya menghadap Allah di hari kiamat. Namun bagi orang yang memiliki hafalan yang kuat membaca juga ini maka tentu dia sebaiknya tidak memisah-misahkan ya antara menghafal dengan membaca. Buktinya para ulama misalnya sekali berimam Syafi'i rahimahullah taala. Tentu dia sudah hafal Quran. Tapi di saat bulan Ramadan, misalnya bulan Ramadan maka beliau berkonsentrasi untuk menghatamkan bacaan Quran. Menghatamkan bacaan Quran. Bahkan sehari dua kali khatam. Sekali dua kali, sehari dua kali khatam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tiap-tiap waktu dan tiap-tiap orang itu memiliki eh, kesempatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Maka pandai-pandailah kita memilih apa yang terbaik untuk diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Allah Alam Bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Halim di KBB. Beliau bertanya, Bismillah, Bagaimana dengan orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pengetahuannya yang relevan dengan keadaan sekarang tanpa merujuk tafsir ulama salaf? Silakan. Baik, uh, uh, mungkin disebutnya tafsir kontekstual barangkali ya. Ya, tafsir ayat kemudian disuai konteks yang ada ya. Ya, uh, pertama kita harus uh, lihat dulu ya perkataan para ulama-ulama yang mutabar ya dalam ulama-ulama terkenal dalam ilmu agamanya bagaimana perkataan mereka terhadap ilmu tafsir di antaranya misalnya perkataan Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau berkata amantubilla wa amantu wa amantu bima wa, amantu bima ja wa ala muradillah, wa Wa amantu bima jaa'a ni rasulillah wa 'ala rasulillah. Kata Imam Syafi'i aku beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang diinginkan oleh Allah dan beriman kepada semua yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Dan aku juga beriman kepada Rasulullah dan semua yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Nah itu yang itu diantara menjadi koidah buat kita. Ketika kita menemu, men bertemu dengan ayat, lo kita tafsirkan. Ya anggaplah tadi contohnya di dengan konteks hari ini. Pertanyaannya, betulkah ini yang Allah inginkan dari tafsir kita tersebut? Pertanyaan dari mana kita mengetahui ini yang Allah inginkan? Padahal kita tahu. Apa yang Allah inginkan itu telah dis disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu dan Rasulullah menafsirkan Al-Quran. Kita dapati banyak kita kitab tafsir yang menghadirkan perkataan para sahabat sampai pada Rasulullah dalam menafsirkan banyak ayat. Tentulah kita mengatakan mendahulukan tafsiran para sahabat yang sampai pada Rasulullah SAW. Tentu ini yang terbaik dan paling aman. Karena akan menyampaikan kita kepada apa yang Allah inginkan ketika Allah menurunkan kitabnya menafsirkan ayat melalui tabi'in ya yang menyambungkan itu dari sahabat para rasul saw tentulah ini yang paling baik karena itu akan menyambungkan kita dengan apa yang Allah inginkan mengambil tafsir dari tabiut tabi'in yang mereka ambil dari tabi'in pada ke, mengambil tabi'in kepada para rasul saw itu akan lebih menghancurkan kita menghancurkan kita kepada apa yang Allah inginkan jaminannya ada di situ maka oleh karena itu sebelum kita berbicara tentang tentang tafsir tafsir kontekstual yang masih ini belum ada jaminan bahwa itu bahwa apakah itu apa yang Allah inginkan maka pelajari dululah apa yang Rasulullah inginkan dengan tafsir-tafsir dari hadis-hadis beliau pelajari bagaimana para sahabat menafsirkan Al-Qur'an pelajari bagaimana tabi'in dan tabi'in menafsirkan Al-Qur'an bila itulah kita semua pahami ya kita menjadi seorang yang seorang yang ahli dalam bidang tafsir dan telah mengetuk semua periwayatan-periwayatan. Dari ayat-ayat yang sampai kepada kita melalui rantai sanat yang sahih. Bahwa kemudian seseorang itu mungkin sudah sampai pada mahkamu musyahid. Lalu ada ayat dia dihadirkan pada konteks tertentu pada kejadian yang belum ada. Misalnya di zaman para sahabat Nabi SAW. Maka dia berhak untuk melakukan itu karena kalibernya sebagai seorang mujtahid. Bila dia salah dia berpahala. Satu dapatkan satu pahala mendapatkan bila dia salah dapat satu pahala bila dia benar dia mendapat dua pahala Nabi bersabda idza hakim wa wahidun bila seorang hakim seorang ahli mustahid seorang ahli istihad seorang mustahid orang yang sudah mem 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 memenuhi makom seorang mustahid Dan telah berkumpul pada diri berbagai macam ilmu ilmu yang menempatkan sebagai seorang mustahid lalu kemudian dia beristihad mengeluarkan suatu pendapat hasil dari kerja kerasnya ya memutar memutar otaknya dan semua kemampuan dia miliki yang sudah sampai pada makomnya sebagai seorang mustahid bila benar dia mendapatkan dua pahala bila salah dia mendapat satu pahala nah kembali kepada siapapun yang berbicara pada hari, sudahkah dia berada pada makom seorang mustahid kalau belum sebaiknya dia menahan diri dari menafsirkan ayat sesuai dengan konteks yang ada karena tidak ada jaminan bahwa itu apa yang Allah inginkan apa yang Rasulullah inginkan maka sebaiknya dia memperdalam dulu, belajar dulu yang lebih lebih dalam sehingga sampai pada makom jadi se sebagai seorang ahli tafsir. Dia mengetahui ilmu periwayat hadis sehingga dia bisa menafsirkan ayat ini melalui riwayat hadis yang mana begitu kan seperti itu. Ya dan alhamdulillah para ulama-ulama zaman dahulu telah banyak membuat sebuah membuat membuat kitab-kitab tafsir yang menghadirkan rantai riwayat sanad yang sampai kepada para sahabat kepada Rasulullah SAW di antaranya di antaranya apa? Al-Durukusyirah Ta'ala. Ini kata Syalbani kitab yang paling apa? yang paling banyak menghadirkan periwayatan para sahabat dalam menafsirkan ayat. Nah, itu di antaranya salah satu buku rujukan tafsir yang bisa kita kita jadikan pegangan karena lebih menghantarkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu akan menghantarkan kita kepada Allah Jalla wa pertanyaan yang lain Baik, syukuran Ustadz atas jawabannya Pertanyaan selanjutnya tidak menyebutkan namanya di dan di mananya. Beliau bertanya, "Bismillah, assalamualaikum. Mau nanya, Ustad, apakah boleh cuman baca Al-Fatihah saja waktu sholat sunat?" Silahkan, iya. Apakah ketika sholat sunat boleh membaca Al-Fatihah saja? Jawabannya boleh, sholatnya tetap sah. Kecuali kalau soal al-fatihahnya juga ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Ya, Sahih Al Bukhari Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit. Barang siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, soal Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sehingga membaca Al-Fatihah saja tanpa diiringi dengan surat yang lain, maka sholatnya tetap tetap sah. Karena sepakat para ulama surat-surat yang datang serta Al-Fatihah ini dihukum membacanya adalah sun sunnah. Sehingga boleh saja dan suratnya tetap sah. Ya walaupun berkurang keutamaan ya, karena kita tahu kalau surat yang bisa kita baca setelah Fatihah itu melahirkan pahala ya sudah kita sebutkan tadi satu hurufnya Penilai 10 pahala, ya 10 kebaikan. Nah kan sayang. Ya tetapi kalau seseorang tetap memilih untuk oh dia nggak baca al-fatihah saja itu juga sah solatnya dan bo dan boleh. Tapi meninggalkan keutamaan dari pahala yang bisa didapat kalau itu dibaca. Ya Allah lebih sabab. Demikian kajian kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.